Saya ni tak suka nak buat kecoh. L bukan pemabuk. Mana buktinya yang mengatakan L pula, itu yang L tak faham. Kakak tak suka anak ikan dia. Kalau saya report, memang orang tu akan kena tangkap. It's up to you. As long as dia boleh terima yang itu karya Ali, hanya lakonan semata-mata. Kita orang berada di Lombok. Banyak lagi isu sensasi minggu ini dalam Main Loading. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar orang Melaka? Wow, meriah sungguh hari ini kami berada sempena dengan Jom Heboh Melodi. Awal buat apa ke atas tu, Al? Aku rasa macam aku DJ international, kau tahu tak? Oh, Melaka, make some noise! Anda bersiaran dari tapak Jom Heboh di MITC Melaka. Aha. Dan hari ini saya rasa sangat tinggi kerana dapat tengok orang Melaka sayut-sayut. Oh. Rasa gayat kat sana. Walaupun dalam hati ni berdebak-debu. Oh, gayat. Tapi orang Melaka punya pasal akan ku gagahkan jua. Wal, jangan-jangan tepi sangat, Wal. Bahaya. So, sekali lagi kita nak tanya orang Melaka, ayo sempoi. Dah habis pusing dah? Dah habis jumpa artis-artis semua? Dah jumpa belum? Belum, okey. Kami akan bawakan kepada anda ramai artis-artis di Jom Heboh. So, korang carilah sendiri, ya. Ya. Aku nampak muka aku di skrin sana. Memang jelas, Ji. Ya. Kau aku nampak kecil besar aja. Tak apa, nanti kau turun situ, aku takkan naik. Tinggi sangat, bahaya. Okey, hari ini dekat dalam rancangan Melodi saja ada banyak cerita-cerita panas yang akan kami bawakan kepada anda. Khususnya orang Melaka yang sanggup bersama dengan kami. Tadi hujan, ni panas. So, kita harapkan cuaca baiklah sepanjang hari ini. Ya. Untuk kita sama-sama enjoy hari ini. Tapi sebelum saya turun, saya nak ambil kesempatan ni sekali lagi. Melaka, I know I cannot mess me Melaka, tapi saya nak buat Melaka wave. Okay, pulangin kepada hujung sana. Satu, dua, tiga. Meriah. Memang hebat. Kita sambung lagi meriah sebab sekarang ni ada cerita pertama kami nak kongsikan bersama dengan anda. Katanya ada cerita lelaki besi. Siapakah lelaki besi itu? Bukan Awal. Awal ada ke atas. Dia lelaki staging. Ni lelaki besi. Badan dia berat macam besi. Aku rasalah. Tapi aku boleh kira lelaki besi lah ni. Eh, kau nak buat flying fox kan? Aku tengok kau lompat. Aku rasa macam nak lompat pula. Jangan. Awal boleh. Tak naik payment, I lompat. Awal turun. Kesian Awal. Dia ni mengajuk dengan siapa aku pun tak tahu. Turun. Eh, apa kata sebelum aku turun? Eh, aku turun kita nak throw dulu ke? Jangan tengok cerita lah. Jom tengok cerita siapa lelaki besi. Adakah Ji, Awal Acari? Tolong Ji, aku ngeri Ji. Baiklah, sudah lama kita tidak mendengar cerita tentang Afrin Syauki kan? Dan terbaru Melodi dijemput ke rumah terbuka Afrin Syauki dan ada satu pengumuman tergempar yang ingin disampaikan. Ha, jom kita dengar. Pertama sekali, tahniah Melody ucapkan atas pembukaan Yayasan Afrin Syauki ini sendiri. Itu satu. Ada satu lagi, berita tergempar yang diumumkan hari ini. Mungkin orang luar nak tahulah apakah berita tergempar itu. Berita tergempar itu adalah cita-cita saya daripada kecil dan cita-cita Dato' AC Miza sudah hampir jadi kenyataan. Yelah, orang cakap bukan mudah kan, impian dari kecil tiba-tiba akhirnya terlaksana juga kan. Macam impian nak jadi astronot lah. Tiba-tiba kalau kau dapat jadi astronot, komisi macam wow kan. Saya selalu tertarik membaca status-status abang di Facebook kan. Kadang-kadang abang meluahkan perasaan ikut apa yang abang rasa. Abang tetap dengan pendirian abang. Ada satu komen yang menarik perhatian saya. Mereka kata, inilah Afrin Syauki besi. Di mana erti kata yang baik sikit lah, lelaki besi. Macam aku tak kisah, aku cakap je apa aku nak cakap. Jadi komen abang apabila mendapat komen-komen sebegitu. Saya bukan nak cakap, saya memang hantam je apa yang saya cakap. Kadang-kadang apa yang tergerak di hati adalah bila nampak sesuatu yang tidak adil kelihatan terlalu nyata. Itu saya kena cakap sesuatu. Saya ni tak suka nak buat kecoh. Saya tak suka nak buat bising. Kecuali kalau ada benda yang penting saja. Saya tidak akan marah orang lain ada pendapat berbeza. Sebab itu adalah pendapat kira lah. Dan you, orang ramai dengar dan pertimbangkan pendapat mana yang diorang nak dengar. Oh, saya sedang sibuk melambai-lambai orang-orang Melaka. Boleh. Tolong aku. Nek, Wan. Ya Allah.
Haji. Ni berat ke tak ni? Boleh, boleh. Kau di sana, aku di sini. Aku pun seram juga ni. Eh, apalah ni kalau nak dibandingkan dengan tu, Adamah. Oh, aksen, aksen. Yang abang ni kenapa? Pusing-pusing ni kenapa abang ni? Bang. Hari ini kita kasih abang keluar melodi. Oh, abang dah lama tak keluar melodi abang. Mampir sikit, mampir. Okey, jom awal. Okey, orang Melaka okey ah. Nak turun ni. Janganlah lompat. Aduh, kita nak bersama orang Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni siapa nama awak? Wan Muhammad Faiz. Wan Muhammad Faiz daripada jam berapa dekat sini? Ha? Daripada pukul berapa? 9. 9 pagi. Memang minat melodi. Ya. Nak melodi lagu. Dia punya angguk tu macam tak setuju. Tak apalah. Aku malas nak tanya tagline kita. Nanti dia tak hati nak jawab kan. Okey. Aku ada soalan. Yeah. Siapa tahu tagline melodi? Ha. Kurangkan kontroversi. Tingkatkan. Apa-apa? Tingkatkan. Tingkatkan prestasi. Kurangkan. Kontroversi. Oh, aku dah cakap tadi. Okey, terima kasih. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di mana, dek? Berdiri di? Di. Kau sendiri katanya. Okey. Hari ini yang menarik dalam rancangan Melodi ada sesuatu yang kami nak berikan kepada anda. Ini kerjasama orang cakap aku kat Cool FM. So Cool FM akan memberikan sesuatu yang menarik untuk orang yang berada di sini. Dahlah Cool FM. Betul. Kajol datang kat kau punya konti tak panggil kita orang, tak ajak siapa, kita Kajol? Orang pun. Nah, tak boleh lah. Alah, nak makan seorang-seorang. Lepas tu bila nak promo datang sini apa? Okey. Kau nak Kajol? Aku bagi Ira Fazira. Oh, lagi baik. Okey. Ni. Tengok belakang ni. Cerita pasal Ira Fazira dengan Imran Ajmain. Ira Fazira datang sini tak? Couple ke? Imran. Tak ada kena-mana. Tengok. Kau boleh benar? Tak ada kena-mana. Imran Ajmain melancarkan album Aidil Fitri karya cipta seniman Yusno F. Projek saya ini, saya nyanyikan semula lagu-lagu yang telah dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Keempat-empat lagu ini adalah ciptaan orang yang sama, seniman Yusno F. Saya telah meminta izin daripada cikgu untuk merakam semula lagu-lagu ini. Cikgu ada berpesan dengan saya supaya genrenya tidak lari jauh, kekalkan lingkup Melayu, bersederhana dalam susunan muzik dan saya tak memberikan pembaharuan yang terlalu drastik. Untuk masa ini, orang ramai boleh mendengar muzik saya di YouTube, di Spotify. Mungkin ada yang bertanya, saya ada lagu-lagu lama yang dinyanyikan kembali. Ada tak lagu-lagu baru yang dicipta oleh seniman Yusno F untuk Imran? Buat masa sekarang, saya hanya kekalkan rakaman lagu-lagu yang telah dicipta. Suara saya sesuai dengan lagu-lagu zaman hitam dan putih. Lagu baharu tu saya rasa belum sampai masanya lagi. Mungkin juga ramai tidak tahu yang Imran mempunyai keluarga angkat di Malaysia. Jadi bagaimana membahagikan masa tu dalam sambutan hari raya bersama dengan keluarga di Singapura dan juga keluarga di Malaysia? Seumur hidup saya, hari raya sentiasanya berlangsung di Singapura. Tapi dengan tiadanya ayah saya kembali ke Rahmatullah 4 tahun yang lalu, saya ada juga berbahagi masa antara Singapura, Belanda dan juga KL. Di Belanda ada kakak saya, dia telah berhijrah di sana hampir 15 tahun. Saya bawa ibu saya pergi ke Belanda. Mungkin dah 5 tahun kita beraya di Belanda. Ini adalah kali pertama kita akan beraya di Singapura dan KL dengan tiadanya ayah saya. Ibu saya nak tarik dia dan jauhkan dia daripada lagu-lagu ciptaan ayah saya. Bila berkumandang di radio tu, kita tak boleh lari daripada perasaan, emosi. Akan tersentuhlah lagu-lagu dari Sweet Charity, daripada Osman Hamzah, Salwa Abdul Rahman, Salimah Mahmud. Bila lagu tu berkumandang akan tersentuh perasaan. Untuk setengah orang yang sudah kehilangan suaminya, mungkin dia ada harta benda di rumah yang mengingatkan, tapi untuk ibu saya adalah muzik. Dengan saya nyanyi lagu-lagu dari zaman 60-an, 70-an yang tidak kena mengenai ayah saya, ada juga memberikan emosi yang manislah sempena hari raya ini. Kemeriahan Hari Raya masih terasa dan masih lagi ramai yang membuat rumah terbuka. Dan di kesempatan inilah, Melodi sempat berjumpa dengan pelakon cantik Ira Fazira. Macam mana raya tahun ni? Tak jumpa sebelum raya, kita jumpa masa dah raya kan? Ya, betul. So, macam mana raya tahun ini? Raya, alhamdulillah, macam biasa. Disambut secara sederhana. Tahun ni Alisha bersama dengan bapak dia di raya pertama. Raya kedua baru dengan saya. Apa-apa menziarah semua raya kedua. Raya pertama memang di rumah sajalah. Macam tu. Menyendiri di rumah ke apa? Menyendiri. Tak adalah menyendiri. Kita lagi mana-mana pun orang balik kampung kat KL ni kan? Tunggu kalau ada orang nak datang. Macam tu lah. Stand by. Post kat rumah. Macam untuk dari segi industri kita lah ini kan? Untuk tahun ini. Mungkin ada apa-apa perancangan yang baru ke apakah? Perancangan untuk nak keluarkan single. Harap-harapnya by this year adalah single. Dah lama tak nyanyi kan? Gamaknya. Lagu tu nyanyi seorang-seorang lah. Tak ada duet ke apa? Tak ada. Panggillah I solo. I dah lama tak nyanyi. You nak duet-duet kat I. Manalah tahu. Tiba-tiba nak berduet-duet ke pula ke kan? Ceng! Raya tahun ni tak berduet lagi lah. Berduet?
berduet gaponya berduet. I dah terangkan berduet, I duet solo tadi. Ya, raya, raya pertama I solo molo. Tak adalah berduet, berduet jalan raya-raya tak adalah. Eh tak ada. Macam ada baju bersama daughter, you know. Pandang kamera, you know, jangan pandang atas. Baju-baju sedondon tak adalah. Eh. No. Dia mula dah. Dia mula dah. Tak. Adalah. Oh. Tapi cantik. Sama cantik, sama padan. Eh. Dia nak masuk jarum. Apa? Tak baik. Okey. Alhamdulillah saya dengan anak saya baju sedondon tahun ni. Bukan dengan anak lah. Dengan dengan yang sering diperkatakan tu lah. Sering diperkatakan. Mana ada sedondon-sedondon? Belum lagi. Rasanya macam just go with the flow. Benda-benda macam ni tu tak payah nak dirancang-rancang. Tak payah nak di... Okay, yang hari tu tu I know what you trying to say. Ala sedondon-sedondon tak ada tak ada macam rancang Kebetulan? Kebetulan. Kebetulan. Jodoh lagi kuat kalau kebetulan. Ewah. Kurang daripada itu, Bella telah pun membuat satu laporan polis. Orang kena mengambil bakat-bakat baru. El bukan pemabuk. Baiklah, sebagai orang lama dalam industri lakonan, bakat dan pengaruh Shahrudin Tambi memang diakui ramai. Namun begitu, ada sesuatu yang ingin diluahkan beliau. Jom kita dengar. Saya masih aktif. Saya juga begitu aktif di teater. Bekerjasama dengan IPTA-IPTA di dalam negara kita. Lebih senang cerita cakapnya, abang sekarang ni menurunkan ilmu kepada bakat-bakat baru bidang lakonan. Ya, IPTA-IPTA itu mempunyai badan kesenian mereka. Sebagai seorang orang lama dalam industri kita, keadaan sekarang di mana lambakan pelakon yang terlalu ramai. Boleh dikatakan hampir setiap minggu akan ada saja pelakon baru diketengahkan. Bila dah terlampau ramai sangat ni, mungkin orang kata tapisan terhadap bakat mereka tu dah berkurangan. Muka cantik sikit terus masuk TV. Adakah perkara ini adalah satu yang sihat untuk industri kita? Itu adalah satu tanda yang bagus. Tetapi kita mesti menekankan tentang kualiti itu tadi. Dalam lakonan ni ada ilmu. Ramai dalam Malaysia ni mempunyai bakat, tetapi kalau mereka tidak mempunyai ilmu, apakah ilmu itu? Kaedah. Kaedah apa? Teknik dalam lakonan. Bukan saja menghafal dialog. Saya rasa budak saja dua, saja tiga pun boleh hafal dialog. Pelakon-pelakon saya era Abang Shahrudin Tambi pernah meluahkan. Pelakon-pelakon sekarang ni lebih bertuah kerana zaman abang dulu nak dapat satu-satu tawaran tu agak susah melalui pelbagai tapisan. Sekarang ni nak cari pelakon, ada yang tengok melalui social media saja, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Zaman kami dulu, stesen TV tak banyak. Selepas beberapa tahun, baru ada muncul TV3. Dalam TV3 mempunyai channel yang banyak. Secara tak langsung, kalau nak mengharapkan orang lama untuk mengisi ruang-ruang itu tadi, tak boleh. Dah tentu dia orang kena mengambil bakat-bakat baru. Ini satu perkembangan yang sihat. Memberi pulangan yang agak lumayan. Zaman kami memang agak susah untuk mendapat bayaran lumayan. Cuma satu yang saya nak tekankan di sini. Saya harap pelakon-pelakon baru di sana, bila saya tegur ni jangan marah Ramai di antara pelakon-pelakon senior mengadu, katanya pelakon-pelakon baru ni tidak menghormati disiplin. Disiplin di sini bukan saja dari segi punctuality You kena bekerja dengan kerjaya you. Maknanya you sebagai seorang pelakon, you kena buat homework. Jangan nak tunggu take five because I nak mood, nak ambil mood. Then you are wasting your time actually. Seorang pelakon yang bersedia, saya nak watak sedih je ketika ni, you mesti sedih tau. Ada teknik tu tadi, teknik itu membantu you. Pam, dia akan keluar. Kadang-kadang menipu pun ada. Ambil minyak tak kapak, bubur pedih, menangis. Ambil bawang, menangis. Itu semua. Adakah itu bermaksud pelakon pada era sekarang dari segi bakatnya tidak setanding, begitu committed seperti mana pelakon pada era Abang Shahrudin? Kami dulu, kami mendapat latihan step by step. Ilmu tu mesti ada dulu. Kalau you tak ada ilmu, macam mana you nak mahir? Sebab itu you menyusahkan orang lain. Banyakkan tengok movie, saling berkomunikasi dengan orang-orang yang dah lama, menghadiri persembahan-persembahan teater, bengkel-bengkel, seminar-seminar dalam bidang lakonan. A lot of things you can gain from them. Betul tu bang. Abang Shahrudin Tambi dah bersuara. Ya. Yeah. Elok sebenarnya bila ada pelakon-pelakon sini yang bersuara. Orang kata tu masih lagi sayang dengan industri negara kita Malaysia. Kadang-kadang pelakon-pelakon baru kita ni dia ingat dia orang popular, dia orang famous, dia orang dah pandai berlakon. Sebenarnya berlakon ni dia kena ambil daripada apa, banyak latihan. Kena study. Kita dok berbual dengan orang lama pun macam tu juga. Okey. Sekarang ni ada sesuatu yang menarik. Macam nilah yang saya katakan tadi, cool kan ada. So kita nak bagi hadiah dekat mereka yang berada di sini. Baiknya. Bukan kau. Oh, bukan aku. Jom. Kita cari. Kita cari orang yang bertuah. Siapa nak hadiah dari Cool FM? Ada. Aku nampak ni. Adik ni. Adik ni datang dengan siapa ni? Bagi ruang sikit. Siapa nama adik ni bang? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Maknya mana? Akak datang dari mana kak? Dari Jawa.
Pahit Jawa, orang Pahit Jawa ni, Wal. Ya. Yeah. Ha. Apa khabar? Hafiz, ya Hafiz. Sihat. Berapa umur Hafiz ni? 24. Dah 24 tahun. Dia seorang juga, adik-adik ada lagi? Ada adik-adik dia, okey. Okey, saya nak bagi sokongan. Kita minta orang Melaka bagi tepukan yang gemuruh. Untuk adik-adik Hafiz. Ya. Okey, sekarang ni sebenarnya dengan Cool kan ada. Kita nak bagi wang tunai kepada keluarga adik Hafiz. Wah, baiknya. Okey. So, bagi semua. Bagi semua. Berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyaklah. Banyaklah. Ah. Akak kira lah sini. Ni kami ikhlas. Sedikit sebanyak dapat membantu adik Hafiz juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Akak cakap Cool kan ada ke? Ya. Cool kan ada. Cool kan ada. Cool kan ada. Alhamdulillah untuk adik Hafiz. Adik. Sehat dia. Lepas ni kita boleh jumpa lagi. Bergembira insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cool FM. Terima kasih. Jomlah kita macam pasangan mempelai. Kita pergi ke stage. Tapi macam mana nak pergi? Tak apa. Aku nak ni. Aku ada uncle ni. Uncle ni daripada tadi. Daripada tadi panggil kita ni. Memang. Uncle, I really like your shirt lah, girl. Huh? What's your name? Terima kasih. Nama saya Benson. Benson. Uncle, siapa nama? Alim B. Hamzah. Okay. Dapat air. Bagus betul. Saya peminat setia Melaka United. Wah. Bola. Uncle, kalau saya nak tanya lah kan. Memandangkan kita kat Melaka ni, apa benda paling menarik sekali dekat Melaka ni? Paling menarik adalah pasukan Melaka United. Asam pedas. Coconut shake. Okay. Selepas lakonannya dalam drama Shh, I Love You memberi impak kepada penonton-penonton TV3, pelakon Elvina Muhammad kini semakin dikenali. Alhamdulillah. Namun sepanjang 3 tahun beliau sebagai pelakon, ada juga cerita-cerita yang kurang enak dan gosip yang sering dikaitkan dengan nama Elvina Muhammad. Pastinya Elvina mahukan orang mengenali bakat lakonannya. Kejayaan seni Elvina sebelum ni bukannya melalui laluan yang senang. Lepas dikenali ni bagaimana? You rasa, okay, aku lepas ni dah boleh diman ke, diva ke ataupun still maintain? Elvina still Elvina yang dulu. Tak ada perubahan apa-apa pun. Macam nak jadi diva ke, nak jadi ni ke, tak ada. Demand pula sebab benda tu management L yang urus. L ada manager. Untuk orang cakap L demand tu, tak boleh nak cakap apa. Sebab benda tu semua atas manager L sendiri. Still dengan persetujuan L, MC L mengetahui kalau macam mana pembayaran, penerimaan tawaran berlaku. L akan pilih naskah. Ada 2-3 drama atau 2-3 telly. Diorang akan tanya L, L nak yang mana? Bila L baca skrip, L akan pilih, okay, L nak yang ni. Diorang yang akan dia harga tu macam mana. Pernah juga beberapa kali ada media kata dia terserempak dengan Elvina ni kadang-kadang sombong ataupun Elvina sebenarnya macam mana? Segan nak tegur orang. Mungkin El nak perjelaskan kat sini. Tak, El bukan seorang yang sombong. Sebab El baru lagi, tak kenal lagi semua media, tak kenal lagi banyak reporter. Mana yang El kenal tu, El akan tegur. Dan mana El tak kenal tu, El minta maaf kalau El tak bertegur. So El bukan seorang yang sombong. El minta maaf. Sepanjang karier seni Elvina, saya ada juga tadi melihat di dalaman internet, saja nak tengok nama Elvina Muhammad. Ada juga dikaitkan dengan orang kata cerita-cerita yang tak enak. Ada tu mengatakan El ni seorang yang lepas tu ada kata seorang yang pelbagailah macam Elvina sendiri sebagai seorang anak seni pelakon baru. Sekarang dikenali, bagaimana untuk you kehadapan mengatasi perkara-perkara tersebut? Dapat gosip macam tu, El tak adalah cepat melatah. Kenapa macam ni, kenapa macam ni? El akan berbincang dengan management El macam mana apa semua. Apa yang gosip yang datang tu bukan diri El sebab El bukan pemabuk. Mana buktinya yang mengatakan El pula, itu yang El tak faham. Kenapa cakap El? Why? Mungkin orang cakap El itu sebab El punya PA berpenampilankan lelaki. Biarpun diorang berpakaian macam tu, tapi diorang baik. So diorang boleh jaga kita dengan bagusnya. Tak, kalau kita orang perempuan, kita akan keluar mesti nak peluk, mesti kiss-kiss. Benda tu biasa. Kalau lelaki yang buat mungkin nampak pelik, tapi untuk perempuan benda tu tak pelik. Dan kalau kita kawan dengan perempuan terlalu rapat pun salah, kawan dengan lelaki pun salah. Macam mana? Semua salah. El bukan seorang El still straight, still sukakan lelaki. El memang dengan perempuan, kalau keluar mesti akan pegang tangan. Jangan salah faham. Alif Aziz berjaya ditahan. Kami hanya bergelut sahaja. Tulang kau pada muka. Pineapple Man. Oh. On the big screen. Tak. Nak
tengok konsert lah, Kak. Ada konsert ni. Show. RM2, RM2. Apa benda yang RM2? RM2 lah, RM2. Show. Show apa? Siapa yang buat? Ni lah, saya buat, saya organise. RM2? Ha. Okey. Berapa orang? Seorang je? Okay. Jom. Ikut saya. Jom lah, kita tengok show. Dekat, jom. Kejap je. Jom lah. RM2. Hot FM. Program reality game show popular TV3, Clever Girl Malaysia, kini sudah pun masuk musim yang kedua. Dan Rabu lalu telah berlangsungnya majlis sidang media memperkenalkan 14 peserta yang terdiri dari pelbagai latar belakang akademik mewakili 14 negeri dalam negara. Pelakon dan pengacara popular Alif Sattar sekali lagi dikekalkan sebagai pengacara bagi mengemudi rancangan game show ini. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak TV3 kerana mempercayai Alif untuk menggalas tanggungjawab mengendalikan Clever Girl musim kedua ni. Sangat-sangat teruja lah kan, because musim yang pertama yang dapat perhatian yang sangat tinggi. Ada banyak lagi benda yang boleh diimprovekan dengan cara permainan dia lagi. Format dia tetap sama, tak ada kelainan yang terlalu drastik sebab kita nak biarkan dia punya game plan dia sama saja dan equal untuk semua orang. This year, insyaAllah selain daripada host yang mantap, Alif Sattar, kita punya contestant pun this year akan definitely lagi mantap. Kita akan lebih bersedia lah dengan netizen-netizen dekat luar sana. Ha. Kalau anda semua nak tahu soalan kita tahun ni susah ke senang ke, bagi peluang kat kita, tengoklah rancangan Clever Girl 4 Ogos ni 9 ke 10 malam setiap hari Jumaat. Dan bagi komen anda terus terang dengan kita orang kalau soalan-soalan tu still senang macam last season ke atau kita punya game dah up dah. Harapan untuk saya pada musim ni, harap kami akan cuba dapatkan Clever Girl Malaysia yang terbaik untuk anda. Jangan lupalah 4 Ogos. Kita percaya dan yakin mereka ni semua akan bersaing secara sihat. Jadi kita nak mengetengahkan Ratna Skincare ni, mereka berasa selamat di mana-mana. Saya berharapkan Clever Girl kita kali ni tidak mengecewakanlah. Saya tengok cantik, berbakat. Malah saya sendiri turun padang melihatkan mereka di temuramah melalui bootcamp dan sebagainya. Mereka dah terpilih 14 negeri. Mengharapkan mereka berjaya hingga habislah, insya-Allah. Berita. Bawalah saya pergi asam pedas yang paling sedap ke, belanja saya apa tu, naik beca ke, tak ada. Tak nak. Dahlah. Orang ni tak dia nak. Tak layan kau. Ha? Tengok ni layan aku. Okey. Sejenak ku termenung, awan pun mulai murung. Tiada. Tak lupa dah. Tiada aje. Tiada dia pun sedap. Okey, yeah. Tapi kalau sedap ni Wal, yeah. Hari tu kita orang pergi Lombok tau. Ya, yeah, ketinggalkan kita orang kat Melodi, tak apa. Best oh. Yang best dia punya pemandangan kat sana. So Cool FM, Hot FM, Fly FM bersama dengan rakan-rakan media, kita orang pergi dekat sana. Tapi itu kejap lagi lah nak kongsi. Asal si Lempol tak bawa kita orang? Oh, tak, you juga. Tak bagi, tak mungkin. Oh, tapi sekarang dekat sini kan, kita cerita pasal Cool FM je. Aku pun rasa juga. Kita nak tak Cool jemput. FM kita tu panggil Kajol. Ada. Aku akan belanja kau sekejap lagi. Aku sentap ni sampai sekarang ni. Aku tak dapat jumpa Kajol. Nanti aku bawa, Wal. Sekarang ni aku nak bawa kau pergi jumpa budak kecil. Kita nak tunaikan hajat budak kecil. Kau nak kasih duit lagi? Aku cari budak kecil. Ya? Tapi kita tengok dulu Cool FM. Apa cerita dia? Saksikan dulu. Kita cari budak kecil. Siapa budak kecil yang kandangan? Budak kecil. Hai, Iqbal dan juga Izzat dari Malam Cool. Sekarang kami berada di Blues, Hot FM dan juga Cool FM. Di MITCI Keruh untuk Carnival Jom Heboh. Dan yang pasti kita ada hashtag Coolkan Ada. Izzat, kau terangkan sikit. Hashtag Coolkan Ada. Anda boleh merealisasikan apa saja permintaan anda. Kami akan tunaikan. Daftarkan diri anda di coolfm.com.my. Dan yang pasti kami akan belanja tertakluk kepada terma dan juga syarat. Dan juga hari ini kami berada di sekitar Jom Heboh, dataran MITCI Keruh, Melaka. Kita akan buat kejutan kepada anda. Anda kena standby je orang Melaka. Kalau kami datang tu dari Cool FM tu, standby je untuk kami merealisasikan biar anda. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, anda kena bersama dengan AG untuk Melodi sekarang. Okey. Saya dah jumpa dah Wal. Oh, Wal tengah ambil gambar kat sana. Okey. Dia kata dia kecil je. Mana? Ni. Oh, itu saiz kecil. Aduh. Adik umur berapa tahun? 9. 9 tahun. Okey, kalaulah Cool FM nak belanja adik. Adik nak apa? Cakap adik, cakap. Cepat. 5, 4. Basikal ada basikal. Nak basikal tak? Cepat.
Dia nak air Mantino lah. Okey. Kalau macam tu adik kena ikut tim Cool FM. Kejap lagi kita pergi dekat MITC dulu. Kita beli basikal kat situ. Nak? Betul ke? Nak, betul. Betul lah. Boleh ikut? Boleh ikut tim Cool FM kejap lagi. Okey, Cool FM. Ini orangnya. Kita pergi beli basikal kejap lagi. Sekejap. Cool FM ni Santa Claus ke apa? Nak bagi-bagi hadiah kat orang tiba-tiba. Betul. Bagi duit kita simpan dulu. Dia nak basikal. So kita bagi basikal kejap lagi. Dia bukan nak basikal. Kau paksa dia ambil basikal tadi. Daripada dia minta make up. Oh. Baik aku bagi basikal. Betul. Eh, apa baik hati Cool FM ni? Memang. Alhamdulillah. Okey. Ada nak pineapple tak? Tak ada. Apple pen tak ada. Okey, tak. Tapi kalau dia minta pineapple pen tu bagus juga. Kita bagi. Kita, macam kita bajet kurang sikit lah Haji. Tapi kita bagi. Dia nak pineapple, dia nak pen, kita bagi. Kita bagi pakcik tu. Kita bagi pakcik Korea. Okey. Kita saksikan. I have a pen. I have an apple. Pineapple pen. Buruk. Sempena Japan Expo Malaysia 2017, pihak penganjur telah berkesempatan membawakan pelawak Jepun Pico Taro yang terkenal melalui video Pen Pineapple Apple Pen yang menjadi viral di YouTube dan dikenali di seluruh dunia. Ikuti temubual eksklusif saya, Nick Syafiq, bersama dengan Pico Taro untuk Melodi TV3. I have pineapple. Pineapple pen. I have a pen. I have a apple. Apa khabar? Baik. Tunggu ni, sorry. When the video first gone viral worldwide, how did you find it out and what was your first reaction? First reaction? Oh. PPAP. Eh? Nande? Why? It's real. Did you expect it at first that it will become a worldwide phenomenon? No way. 全く思わなかったですけども、日本の中ではすごく話題になってもらえるかなと思っていました。The pineapple pen, apple pen video is nonsensical yet hilarious. What is the idea behind it and what does it actually mean? Why pen, why pineapple and why apple? 意味ないです。目の前にペンとアップルがあった。だから刺した。それを歌にした。本当これだけなんですね。Nothing really special about it. 世の中はでもほとんどのことは意味はないと思うんですね。意味がないからこそ、意外とちょっと紛争地域だったりとか、ちょっと治安の悪い地域とかでもすごく笑ってくれる人が多かったんですね。世の中は無駄なものって必要だなと思います。ピカタロ、since you are here, would you like to do some collaboration with Malaysian comedian for your upcoming project? The comedy industry in Malaysia is very huge right now. まあやりたいはやりたいです。僕全世界の方とやってみたいので、今のところいろいろと会ったところでね、一緒にこうお話はしてますけど、曲は作ってないので。We would love to have you here. Last but not least, do you have any message to your Malaysian fans out there? 初めてマレーシアにやってきました。今のところマレーシアの印象は空港とここです。明日素晴らしい、マレーシアの皆さんとのライブを楽しみたいと思います。また来ますのでぜひとも応援の方よろしくお願いします。I have a melody. I have a TV. Melody TV. I have a tea. I have a ga. Tiga. Melody TV. TV. TV Tiga. ペンパイナップアポペン。nampak tak? Memanglah. Saya memang dibayar untuk bergambar. Saya dah lah dia nak gambar dengan kita. Dia suruh kita yang ambil gambar dia. Nampak? Aduh, budak-budak ni. Okey. Nasib baik orang Melaka Sporting. Ji. Amboi sedap buat. Sedap buat weh. Duduk sini diam-diam. Kenapa? Tak berani ke depan. Kenapa? Nanti kena. Tak apa. Okay, aku pergi. Jom Sporting je. Jom Sporting. Dua-dua. Wal. Bukan senang tau nak cari orang yang nak sanggup berpanas dengan kita daripada tadi sampai sekarang. Memang hebat dia ni. Jadi kepada anda, jangan lupa Jom Heboh berada di MITC Melaka. Datang sehingga jam 6 petang ni kerana banyak aktiviti yang disusun untuk mereka. Tengah live ke? Tengah live. Banyak sebenarnya ada food truck-food truck yang ada kat sini. Memang hebat. Minta maaf je lah. Ada lagi? Okey. Ya, last. Okey. Ambil gambar. Okey, sambil kita ambil gambar ni, kita teruskanlah Melodi. Ni tengah live ni. Jarang teruskan. Orang live buat macam ni. Okey. Abawal. Dia bagi. Ya. Kalau kita bagi perhatian kat orang-orang macam tu, dia memang akan suka. Mencederakan isterinya yang masih dalam pantang, iaitu Bella Astila. Kami hanya bergelut sahaja. P3.
Syarikat Rakaman Suria Rekod telah mengadakan majlis rumah terbuka di Wisma Suria Cyberjaya bagi memeriahkan sambutan Hari Raya sekaligus mengeratkan silaturahim. Antara selebriti yang hadir memeriahkan majlis tersebut adalah artis di bawah rakaman itu sendiri, antaranya Wani Khairi, Syuhada, Zahid dan ramai lagi. Ini adalah majlis open house Suria Rekod, hashtag rayakan sebulan. Jadi kita berkumpul semua artis Suria Rekod bersama media-media, rakan artis, beraya bersama-sama, berhibur, berhiburkan semua tetamu-tetamu yang datang. Rangkaian radio media prima minggu lalu. Dia macam cantik jap payung ni. Ji, payung ni ada strawberry, Ji. Ji. Payung ni ada strawberry. Hey, rasa sejuk. Cantik payung ni. Ya. Yeah. Okey, ya, kesian dia pakai tudung. Panas dia. Mai, mai boleh bang, boleh. Mai. Bagi je saya. Cuba terbalikkan apa selfie mode punya kamera, pas kat saya, saya ambil gambar. Tadi saya gurau ya. Okey, bagi. Dari dekat mana? Dengan ini. Oh, sekali. Okey, jap. Ah, dah dekat live. Ah, sabarlah melayan orang Melaka ni ha. Sampai saya dah live dah ni ha. Okeylah, ni. Macam saya tadi apa usik-usik AG tadi, itulah cerita pasal Kajol. Ah, bintang filem Bollywood ni sempat singgah ke Malaysia. Correct. Pergi kat Masjid India sana. Ya, betul. Datang pula kat konti radio Cool FM. Ya, dia datang ke Malaysia untuk mempromosikan filem Tamil eh, bukan filem Hindi, bukan Hindustan, tapi filem Tamil. Oh, yang bertajuk VIP. Okey. Ha. So apa? Ramai yang datang dan ramai juga yang jealous sebab tak dapat bergambar, aku pun tak dapat juga. Eh, hey, bukan kau, aku pun tak dapat gambar tau. Okeylah tak apa. Manakah kau tak dapat gambar, aku tak dapat gambar. Redo kita lah. Ada orang yang dapat gambar. Oh, sakit hati. Ha, jom kita sama dengan mereka. Mana ah? Mana Kajol? Abang, tunjuk Kajol. Kehadiran bintang terkenal Bollywood, Kajol yang hadir ke Kuala Lumpur untuk mempromosikan filem terbaru lakonan beliau, VIP 2, ternyata membangkitkan kegairahan peminat yang berkumpul sejak awal petang untuk melihat sendiri dengan lebih dekat kelibat bintang Bollywood itu. Kita saksikan rangkuman acara yang sempat kami rakamkan untuk Melodi TV3. ये सब देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होता है. Aku tak kenali. Eh, wah, jap. Kau tengah nyanyi lagu Faradia ni. Aku send gambar tu, kau dah terima tak? Gambar apa? Ada gambar tu, kau dah terima? Alah, gambar tu. Sebelum kau send gambar-gambar itu, aku tak kenali apa itu tu. Hey. Ha. Yalah, sebelum kau send. Lepas kau send, aku dah kenal lah. Tapi aku hantar gambar pemandangan. Yalah, aku tutup pemandangan gambar lah maksudnya. Gambar pemandangan ni, gambar pemandangan laut, perairan laut di Melaka. Bukan gambar tut. Oh, ha. Tapi yang hantar dia ni budak yang dikatakan bawah belasan tahun lah. Aha. Hantar gambar tut dekat dia. Ish. Faradia. Ha. Tut betul budak tu. Oh, tut lagi dia dapat gambar tu. Eh, tapi ada cerita pasal ni. Alif Aziz. Ah. Oh, satu Malaysia kecoh yang makan tepi jalan tu. Oh. Yang makan macam konon-konon yang tepi tepi teater tu. Tapi cerita tu panas kan? Kita simpan cerita tu dulu. Oh. Kita bagi cerita Faradia. Sebab sekarang pun tengah panas ni. Okeylah. Tengok dulu. Mana? Eh, tu Alif juga. Nama penyanyi Faradia bukanlah satu nama yang asing dalam industri. Terbaru, nama penyanyi ini dikaitkan dengan isu didakwa menerima gambar panas dari seorang remaja di bawah umur. Dan lebih mengejutkan lagi, ini bukanlah kali pertama kita dapatkan Faradia. Beratnya rasa hati, nama langkah
It's very disgusting lah actually. Sebenarnya itu bukan kali pertama lah. Ramai lagi yang pernah hantar gambar-gambar yang sebegitu. Kebanyakannya memang account dia private, memang tak nampak lah muka. Tapi ada yang betul-betul berani yang letak gambar dia orang and bukan private. And ada yang hantar gambar dia muka nampak dengan private part dia. Terkejut lah, tak sangka orang berani macam tu. Lagi-lagi budak yang bawah umur sekolah lagi. I don't know, I think these people are very sick. They need help. Kali pertama you mendapat gambar sebegitu, adakah you memberi respon kepada orang tu memarahi individu-individu ini ataupun you terus macam block je ke terus? Normally I akan block kalau I respon, kalau I nak sound pun. Kalau orang yang dah tak betul kita sound, rasanya dia suka. I think niat dia pun memang kalau I reply memang gembira lah dia kan, walaupun kita marah dia ke apa kan. There's something wrong up here. Orang yang normal takkan buat kerja-kerja macam tu. Kalau kita bagi perhatian kat orang-orang macam tu, dia memang akan suka. The best thing to do is just block. Lately ni banyak tau dapat. I tak tahu kenapa. I get a lot of DM from lelaki yang younger than me. Sedangkan dalam dunia reality kat luar, selalunya orang yang more mature yang suka kat I. Tak tahulah, budak-budak muda ni malu, tak berani kot, and they DM je. For first tu, I just block. Tapi I rasa kalau dah banyak sangat, I probably akan be action lain kot. Saya pun ada membacakan bahawa setakat ini, you tidak lagi membuat laporan polis, tidak membuat tindakan seterusnya terhadap individu-individu yang membuat perkara-perkara yang tidak senonoh ni. Selepas ini, ada ataupun tidak you sendiri ingin mengambil tindakan membuat laporan polis? Actually, memang it's too much lah untuk orang hantar benda tu kat you. You know, there's no respect. Tak boleh terima lah. But sekarang ni, I masih lagi macam I can still just ignore. Tapi I think kalau makin kerap, I think I should lah. Benda ni bukan main-main. Bagi orang-orang kat luar sana, if you think this is funny, it's not funny at all. Sebab orang normal tak akan buat kerja-kerja macam ni. I tak ada anak. I'm not married yet. But I think if I have kid, budak-budak sekolah tak patut ada lah all this Instagram or Facebook or whatever. Sebab dah banyak sangat salah guna and I pernah nampak sendiri benda-benda macam ni. Budak-budak sekolah rendah cakap benda-benda conversation yang tak sepatutnya. At the end of the day, benda ni parents yang kena monitor. Apa yang telah berlaku dengan you ni mendapat pelbagai respon. Ada sesetengahnya yang jelek ataupun tak suka dengan apa yang berlaku terhadap diri you. Tapi ada sesetengahnya yang macam perkara ini mungkin berpunca kepada posting-posting, maksudnya gambar-gambar yang you upload. Apa komen you apabila ada sesetengah pihak yang mungkin menyalahkan perkara ini sedikitlah, berpuncanya kepada diri you? Komen you sedikit. I tak ada letak gambar I dekat Instagram. It's not my fault. Whatever I wear, whatever I do, it still ada batas. Orang yang mental, dia akan gunakan alasan, you sendiri pakai baju ketat ke apa. That is excuses. Orang yang buat salah, dia tak nak mengaku kesalahan dia, dia akan cari alasan untuk menutup kesalahan dia. There's nothing wrong with me. I'm not saying that I'm perfect. I'm just saying that itu semua alasan-alasan yang buat. Kalau saya pakai baju ketat sekalipun, saya berjalan kat luar, kalau orang buat benda yang tak elok kat saya, siapa yang akan kena tangkap? Saya atau orang yang buat yang tak elok? Fikir-fikirkanlah. Zaman sekarang internet tanpa batas. Kanak-kanak yang kecil pun dah ada Facebook, dah ada Instagram. Kanak-kanak di bawah umur perlukan pemantauan daripada keluarga, daripada ibu bapa supaya perkara-perkara ini tidak berlaku. Macam you kata, budak 16 tahun dah pandai bagi gambar-gambar yang tak senonoh. Apa agaknya yang you boleh katakan ataupun sedikit amaran ni kepada kanak-kanak di luar sana yang berperangai tak elok dan juga kepada ibu bapa di luar sana? First of all, I nak cakap dekat adik-adik kat luar sana, akak tak suka anak ikan dia. Of course lah, parents memang kena pantau apa anak-anak you buat kan. Benda ni akan jadi masalah yang besar. Ini kat saya, kita tak tahu dengan siapa lagi yang dia buat benda ni. Kawan-kawan sekolah dia ke? Benda ni bukan benda kelakar, benda ni benda yang serius. Kalau saya report, memang orang tu akan kena tangkap. Budak-budak kat luar tu, you boleh buat fake account. Orang boleh check kat mana you, account tu daripada mana. Sebelum buat benda bodoh, fikir dululah. Probably you have some, I don't know, idea. Kalau you tertangkap, it's not gonna be good. Alright, kita bersama lagi pastinya di perkarangan MIT Sri Melaka Carnival. Yeah. Jom heboh. Yeah. Orang Melaka, orang Melaka, orang Melaka. Tadi aku pun aku cakap aku dah tergelak tadi. Aku pergi kat sana, aku tengok dia. Eh, kenal tak abang-abang yang akak-akak Aisyah cantik tu? Kenal bang? Siapa? Budak-budak baru nak up. Siapa budak kata. Abang tu yang kata. Tapi betul-betul lah juga. Diorang ni budak-budak baru yang bakal, orang kata, bersinar. Yes, bakal menggegarkan industri. Jadi, kita minta Malaysia kenalkan diri. Mungkin ada orang apa kat rumah yang belum masih mengenali kalau watak karakter tu lain. Watak nama sebenar. Nama saya Aisyah Azman. Aisyah Azman. Okay. Cantik wangnya. Yang sebelahnya, Abang Hanson. Nama saya Syafiq Sahli. Syafiq Sahli. Bukan. Yang tu bukan Syafiq lain. Bukan. Yang Syafiq Rahim. Nama saya Afzan A. Rahman. Afzan A. Rahman. Dan yang sebelah saya ni, kami pasangan adik-beradik sebenarnya. Faham. Nampak? Mix. Aku nampak dekat dahi sama. Bagi tahu nama. Assalamualaikum. Nama saya Dela Yusof. Dela Yusof. Kau boleh cakap Melayu?
Boleh. Oh, boleh. Okey, diorang ni macam Aisyah mempromosikan drama Jangan Ikut Aku. Okey. Mak abang kita seorang ni apa? Syafiq. Joji Gigil. Joji Gigil. Ni Encik Suami Mat Saleh Celuk. Sama. Encik Suami Mat Saleh Celuk. So, siapa yang Mat jadi Mat suami? Dela jadi Mat Saleh Celuk, saya jadi Abang Ipah. Kita orang ada drama juga. Ha. Adikku Bangladeshi. Saya abang dia. Adik dia. Aku. Drama kita. Kau buat lupa pula drama kita. Tak puas hati ni, marah ni. Sorry. Kan pergi menyanyi kat karaoke kan. Dulu aku sendiri. Eh, apa ni? Itu lakonan semula. Kita saksikan. Itu je. Cukup. Tapi kenapa dia tinggalkan isi dia kat karaoke tu? Kini masih sendiri. Saya tak tahu. Macam mana dia? Minggu ini kecoh apabila penyanyi serta pelakon Alif Aziz dikatakan telah memukul serta mencederakan isterinya yang masih dalam pantang, iaitu Bella Astila. Bella dan juga ibunya telah pergi mencari Alif di sebuah pusat karaoke dan terjumpa Alif bersama seorang pelakon wanita. Disebabkan hal itu, satu pergelutan kecil telah berlaku dan menyebabkan Bella Astila tercedera. Kurang daripada itu, Bella telah pun membuat satu laporan polis dan pada keesokan harinya, pada jam lebih kurang 2.30 pagi pada hari Jumaat, Alif Aziz berjaya ditahan dan dibawa ke IPD Dang Wangi. Dan pada hari ini, Melody telah mendapat satu maklumat bahawa Alif Aziz akan diikat jamin. Hello, Assalamualaikum Bella. Ini Adit, Melody. Dia nak bagi tahu perbualan kita dirakam untuk siaran Melody. Jadi macam mana keadaan Bella sekarang? Cerita-cerita dan isu-isu panas ini keluar, Bella. Okey, untuk pengetahuan artis dan juga semua yang tengah tengok Melody, sebenarnya Bella memang tak viral kan? Bella ada sedikit kecewa. Ada artikel-artikel yang mengatakan Bella ni dibelasah dan dipukul oleh suami. Kesilapan kami memang setiap rumah tangga ada masalah. Yang kami hanya bergelut sahaja. Disebabkan telefon tu. Jadi Alif tidaklah mengasari Bella dengan memukul Bella ataupun membelasah Bella, tidaklah. Tidaklah. Memang dia masih tak saya kongsi dia memang tak pernah lah dipukul saya kalau tak mama dengan ayah saya memang dah tak marah lah dia daripada dulu kan. Kami dapat tahu bahawa Alif telah pun dibebaskan pada hari ini dengan ikat jamin. Jadi Bella dah jumpa Alif dah? Bella dah jumpa Alif dan memang kami akan berbincang untuk macam mana, apa langkah seterusnya. Kita selalu, kita memang nak yang terbaik. Semua orang nak yang terbaik. Ada sekeliling dia cakap, oh sampai hati Bella apa laporkan. Tidak. Sebab tu saya kata niat saya tu adalah kerana yang orang cakap-cakap baik sebenarnya orang ketiga. Jadi bukanlah disebabkan saya ni dibelasah. Jadi saya nak buat laporan polis. Tidak. Ada seseorang yang sangat baik. Jadi macam mana selepas ini, adakah Bella akan bersemuka antara empat mata dengan pihak ketiga itu? Tu kita tak boleh nak jangka. Dunia ni kecil adik. Apatah lagi kita dalam bidang ni, dalam dunia hiburan ni, kita tak boleh nak lari daripada siapa-siapa. Betul tak? Jadi adakah Bella di pihak akan memaafkan dia ataupun macam mana Bella? Wallahualam. Kita manusia itu dah cakap, maafkan. Tapi hati kita lain pula tak boleh. Jadi saya tak boleh nak cakap apa-apa. First of all, terima kasih. Sebab memang ramai sangat yang ambil berat. Dan memang luka-luka yang ada ni memang akan sembuh. Jadi doakan je kesihatan Bella. Apa yang saya bagi tahu, Alif Aziz, dia tidaklah memukul isterinya yang seperti dikatakan oleh semua orang. Okey? Jadi jangan salah faham. Itulah dia orang kata cerita. Ramai yang nak tahu sebenarnya, maklum sajalah artis kan. Sedangkan gigit lidah lagi tergigit. Ya, dengan suami betul. Isteri. Itu memang suara isteri Alif Aziz sendiri ya. Saya nak tanya hero-hero kita ni dah berkahwin? Dah kahwin? Belum. Dah kahwin? Sudah. Sudah kahwin? Belum. Okey, dua dah kahwin. Okey, Awal. Ya. Ni ada orang cakap gaduh dengan adik. Gaduh-gaduh dengan adik. Kenapa? Masih gaduh ke? Dah berbaik ke? Adalah. Awak gaduh kenapa? Tak gaduh pun. Tak gaduh. Gurau-gurau je. Gurau-gurau. Okay. Siapa cakap dia gaduh? Siapa cakap awak gaduh? Cakap. Oh, dia tegur adik dia. Oh, faham. Abang. Bagus. Very good. Dia apa, adik dalam drama lah? Ke adik betul? Abang Ipah. Okey, cuba cerita sikit lah. Aku dah tak faham ni. Cuba cerita sikit pasal cerita korang ni. Cerita, aku nak dengar. Saya seorang... Rapat sikit. Okey. Saya seorang Mat Saleh.
Tapi dia macam mak dia Melayu, bapa dari UK. Okay. So dia datang Malaysia, dia kahwin dengan perempuan Melayu. Dia kahwin dengan adik saya. Mana mana ni. Ini so adik you, dia. You tak suka dia lah. Okey. Tak ada masalah. Oh, tak ada. Gaduh. Itu kisah benar. Okey, cerita ni sedang ni. Cerita ni sedang ditayangkan bila, pukul berapa dan apa kesudahan dia? Apa kesudahan dia? Senang kan? Kau senang. Ditayangkan setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad pukul 6.58 petang TV3. Baik. Aisyah sendiri cerita Aisyah apa? Aisyah jangan ikut aku. Kalau nak ikut juga? Nak ikut tak? Kalau ikut dia ang. Ni bukan kali pertama Aisyah berlakon kan, dah pernah berlakon sebelum ni. Ikutlah macam tu. Okey, apa menariknya cerita jangan ikut aku ni dan arahan siapa dan siapa lagi yang bergandingan dengan Aisyah dalam drama ni? Okey, cerita dia menariknya sebab dia komedi, seram komedi. Dia mengisahkan 4 ekor saka. Salah satu seekor saka tu. Oh ya. Yeah. Ya, yeah, saya. Oh, saka lawa saka. Memang tak nampak rupa dalam cerita tu. Oh, dia tu. So memang masa dapat drama tu memang dia tahu dia kena jadi saka. Memang tahu tapi janjikan untuk nampak muka tapi tak nampak muka. Okey. So kepada anda semua yang berada dekat sini, selamat menonton lakonan diorang. So jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan mereka. Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu. Dah habis dah pun. Oh, dah habis dah? Dah habis dah. Okeylah. Terima kasih diucapkan kepada artis kita kerana sudi datang ke Melodi. Dan terima kasih orang Melaka. Berikan tepukan untuk diri anda kerana sporting sangat. Duduk peluh panas. Yes. So ramai-ramai ya, kita cakap tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan pernah penat berbuat kebaikan kerana apa yang akan anda terima sesuatu yang tak pernah anda jangkakan. Bagi pihak Melodi, Michelle Louis dan seluruh tenaga kerja Melodi, selamat berhujung minggu dan selamat meraihkan hari raya bersama dengan sahabat-sahabat dan juga keluarga. Baiklah, sebelum kita berpisah seperti biasa, kami tinggalkan lagu Tomok dan Manolong, Cinta Yang Paling Sempurna. Jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Jika diri, hiasi beribadi. Assalamualaikum dan bye-bye.